Man! Jauh amat lu nariknya, boy. Wah, putus abis lah tadi kamar. Wih, gila digoler, guys. Tungguin situ. Nah, Cung. Nah. Oke guys, welcome back to my channel. Balik lagi di channel Ruang Cahaya. Di video kita kali ini kita bakal main layangan lagi di loteng sekaligus mereview benang lagi nih. Oke guys, di sini sudah ada 6 gelasan holai ya. Wah, ada 3 versi di sini. Ada Draco ya, Draco, Sundawani sama burung hantu. Tapi kita bakal review 2 aja nih. Semuanya ini benang molor, guys. Oke, di sini sudah ada Draco ya. Draco, gelasan Draco, Sundawani sama burung hantu ya. Kita sisihkan saja yang lain-lain. Kita bakal fokus ke 2 ulasan aja, guys. Nah, kita bakal ulas yang Sundawani dengan Draco saja, guys. Ini kita skip dulu, guys. Kita langsung review aja kali ya. Kita bakal review yang ini, bikin penasaran nih warna ungu nih Draco ya. Kita review singkat lagi, guys. Ya, mulai dari teksturnya. Teksturnya ini, wah, dia merang-garang ya. Dia merang-garang, guys. Tarik dikit. Oh, mantap nih. Jadi nggak terlalu merar ya. Merar. Jadi nggak terlalu merar, guys ya. Buat main seret-seret nih. Dia teksturnya merang-garang. Mantap. Size-nya 022, guys. Oke, kita tes potong, guys. Mantap. Dia clear ya. Ada rontokan dikit, tapi dikit banget. Tuh. Kita tes lunturnya, guys. Pelan-pelan yang paling menegangkan ya. Dia luntur sedikit doang, guys, ya. Jadi ini udah matang ya, guys. Nih, kalian bisa lihat di zoom. Gue puter. Dia merang-garang ya. Oke guys, anginnya sudah mulai support ya. Musuhnya juga sudah ada di atas kita, bro. Belum ngelurin doang ya. Mohon maklum kalau mentangnya di loteng agak berisik, bocil ya, biasa. Warga perindapan. Warga perindapan sudah mulai banyak di bawah, guys, bocil-bocil. Oke, kita pakai layangan sehat ya. Walaupun layangannya enteng, kita coba tarik aja, cuy. Yo, let's go! Anginnya mantap. Oke, guys, ada musuhnya, guys, ya. Aduh, anginnya pindah nih. Wih, pada mentang nih, guys. Rame. Anginnya mulai gede nih. Awas, Ma. Awas, ya. Awas, Ma. Ribu budak T-nya. Di depan kedua, di depan kedua. Wah, kena sih, boal. Boal putih. Wah, digoyal, men. Digoyal, men. Men, cacar, men. Ini wen, gua bani lu ini wen. Kena wen. Kasar. Enggak, boy. Lu kena tali kamanya aja. Guys. Duduk aja. Ambil lah, guys. Center, man. Kita mengalahkan satu ya, depan muka, guys. Iya. Akhirnya putus, guys. Guys, bocil, guys. Depan, guys. Lumayan. Masa, gue? Kurang panjang, gue. Bisa ngulur. Si aku mantin, ya. Tuh, kan? Kayak gitu. Panjang. Begini tanya. Ah, ini pegat, Mama. Gak ada tenaganya. Coba ya, buat aja. Gue yang putus. Layangannya gak ada tenaganya, guys. Kita coba lagi, guys. Gimana? Bikin, guys. Gimana? Gimana? Ah, yuk atuh. Wih, gila digoler, guys. Digoler, guys. Coba lo nih. Gimana? Jauh amat lu nariknya, boy. Wah, putus. Habis lah tadi kamar lu. Mantap ya. Tadi kamar lu, putus. Apa gua kena si aku ya ini benangnya? Enggak. Enggak ya? Tadi kamar kayaknya ya? Mentok kali kamu, guys.
Tapi mantap ya, Draco kasar. Jadi kalau mau main tempelan uluran lebih rekomendasi ya kalau kasar-kasar. Tadi gue coba main tarik, ele guys ya. Oke guys, kita ke gelasan yang kedua. Ada Sunda Wani di sini. Ada Sunda Wani guys. Wah, wow, udah Sunda harus wani ya. Kita kan sebagai orang Sunda mesti wani ya guys. Wani ngadu. Pokoknya kita buka lah. Satisfying nih buka kayak gini. Kalian bisa lihat guys penampakannya seperti ini ya. Kita rasakan dulu teksturnya. Teksturnya licin halus guys. Yang ini licin halus ya. Tarik dikit. Wah, dia melar tapi nggak terlalu melar ya. Mantep-mantep nih gelasan yang gua ulas nih ya. Oke guys, kita tes potong ya guys. Nih, set. Wow, clear banget. Ini clear banget asli. Sekarang kita tes luntur guys. Hal yang paling menegangkan. Ini gue yakin kagak luntur sih kayaknya. Ya, clear parah. Oke guys, kita gulung guys. Itu jangan terlalu panjang ya guys ya. Kalau terlalu panjang ntar kayak tadi. Empladan guys. Kalau main di lapak kan bisa main pendek, lebih enak lari. Kalau di sini mainnya main tinggi guys, jauh. Ini roket sama tuh. Ninja lu. Nonton roketnya. Hati ninja. Nah. Woi, itu pegat panjang bro, gua nih. Enggak lewat. Lewat dia enggak kena. Gua kena nih. Coba malu ya. Nih, gelasan licin pakai gagal nyantol kayak ya. Bismillah ya. Woi, menangnya panjang woi. Tungguin aja, tungguin situ. Nah. Cung. Nah. JJ Gaming guys. Wah. Ada pesanan Al. Iya nanti. Tak iya coklat. Terus Wen, tarikin lu. Jangan takut putus gua. Sebelum tarung, gua dulu. Sebelum tarung gua dulu biasa ngabubungin ponakan Hilman. Turun ke bawah. Oke guys, bener wancaya. Gue gue lah yang lagi ya. Turun Wen, nggak dapat kananin lah tuh. Nah, 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 well, kena, kena, terus ke benang lu licin sih. Dapet. Hai, gue terus guys. Aja. Eh ini kapan ngadunya bro? Aduh, gue terus ya. Spesialis gue ini hari ini gimana sih ngadu nih? Gue mantap sih. Gue terus ya. Lu bandang terus gue ini, aduh. Mantap, jaya. Oek deh. Jaya. Ini jangan sayur. Jangan-jangan deh. Buat kameramen aja lah. Ibu ntar bocil. Ntar udah ribut, ntar nangis. Nanti nangis. Sobekin, orang yang punya capek ngapain yang disobekin. Ntar nangis sobekin. Oke guys, detik-detik maghrib ya. Kita mencoba lagi. Anginnya juga ini. Anginnya juga kagak ada ini. Ini mau maksakan aja ya. Maksakan aja nih. Kenapa apa enggak nih. Mari kan. Kita emang harus main tarik ya. Soalnya gelasannya licin guys yang Sunda Wani ya. Jadi harus main tarik, main deket. Ini nggak jauh-jauh guys. Kalau jauh-jauh dia benangnya melandai. Jadi nyet-nyet susah. Jadi benangnya harus kencang guys. Lebih cocoknya main di lapak layangan yang main pendek, main sejajar aja. Soalnya kalau musuhnya di belakang nih, itu susah menarik. Kalau pakai gelasan kasar enak, kayak Draco tadi, tinggal ditempel aja diulur gitu. Depan ada yang menang guys. Depan banget sih. Oke, ini kita satu ya. Ini sama mana? Daripada turun lagi. Dia turun lagi dianya. Ntar gue
Nah. Kanan. Tunggu apa lagi? Jahat bener. Putusnya masih di situ, dia masih kejar. Jahat bener. Oke. Okay. Eh, gue maghrib nih, guys. Emang harus naik, soalnya tadi gue udah nempel, langsung gak motong ya, mesti benerin posisi lagi. Tapi enaknya bisa benerin posisi kalau gelasannya licin, guys. Oke, guys, kita telah mencoba Draco sama Sundawani ya. Wah, berhubung sekarang anginnya agak tipis, jadi lebih enak pakai yang ini nih. Ya, jadi cepet putus. Kalau tipis agak susah, soalnya jadi gimana ya, benangnya. Soalnya kan ngadu jauh, benangnya jadi nyet-nyetan, guys. Kalau yang ini spesialisnya emang buat main deket, turnamenan juga bisa ya. Soalnya buat nyeret-nyeret yang ini nih, licin banget gelasannya. Nah, kalau untuk main lotengan kayak gua nih yang musuhnya mencok-mencok di mana-mana, main jauh cocoknya pakai gelasan kasar, guys. Jadi enggak usah capek-capek narik, tinggal tempel ulur aja pakai layangan agak berat. Oke, guys, buat kalian yang penasaran nih sama gelasan dari Holai ya, ada Draco, ada Sundawani, tadi ada apa tadi? Ini nih. Ada burung hantu, ya kan? Ya. Langsung aja kalian cek di online shop kesayangan kalian ya, mau di online shop A, online shop B, online shop C ya. Terserah kalian biasa beli di mana, cari aja gelasan Draco, Sundawani atau burung hantu ya yang dari Holai kayak gitu. Atau kalau kalian enggak mau beli di online shop, kalian bisa datengin toko layangan terdekat kalian ya. Biasanya ada nih, apalagi yang Sundawani nih. Sekarang baru ngerasain. Udah maghrib, guys. Ya udah, guys. So, thank you for watching this video. Don't forget to like, comment dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.